pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat. Baik. Hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang ayam betina merah. Coba lihat ke sini. Ini ada apa ya? Ayam. Terus ini apa ya? Ayam. Anak ayam. Jumlahnya ada berapa? Hitung bersama Ibu Guru. Lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Baik. Di sebuah desa tinggallah seekor induk ayam dengan kelima anaknya. Suatu kali seorang petani sedang membersihkan ladang. Dia membersihkan kebun-kebunnya dan tidak lupa membakar ranting-ranting yang kering. Saat ia membakar ranting-ranting yang kering dengan api, di sekeliling sini sudah mulai terbakar. Dan ini asapnya. Ia sedang bekerja, ia membakar ranting-ranting yang kering. Nah, ia tidak tahu bahwa ternyata api tersebut sudah mengelilingi apa ini? Ayam. Induk ayam dengan anak-anaknya. Mereka kepanasan. Lalu induk ayam berkata seperti ini. Kuhuruyuh. Anakku di mana semua? Mari berlindung. Ada api di sekeliling. Mari berlindung. Akhirnya mereka semuanya berlindung di dekat induk ayam. Induk ayam. Tetapi ada satu ekor ayam, anak ayam yang tidak dengar-dengaran. Dia pergi jauh-jauh dari induk ayamnya. Lalu lihat di sekelilingnya sudah mulai apa, Nak? Ada api. Tentu saja jadi panas sekali. Anak ayam ini ketakutan. Mama, dia ketakutan. Dia mencari induknya. Induknya pun tadi mencari-cari anak ayamnya. Dia lari. Dia menjauh dari induknya. Mama, kukuruyuh, mana anakku satu? Mereka sangat panik. Mereka sangat takut. Setelah itu, anak ayam tersebut terus berteriak. Mama! Teriaknya makin kencang, makin besar suaranya. Mama! Dicari-cari mamanya. Lalu akhirnya mamanya datang menolong ayam tersebut. Ia melewati api yang panas ini. Wow, tadi terbakar karena apa? Petani yang membakar ranting-ranting kering. Namun petani tidak tahu kalau itu berbahaya karena yang sekitarnya juga bisa terbakar. Termasuk karena tadi induk ayam dengan anak-anak. Lalu apa? Akhirnya di pagi hari petani tersebut menemukan bahwa induk ayamnya sudah mati. Sudah hangus terbakar. Aduh, kasihan sekali induk ayam itu. Akhirnya terbakar waktu menyelamatkan anak ayam yang tadi. Akhirnya anak-anak ayam yang tadi selamat. Namun apa yang terjadi? Induk ayamnya yang mati. Nah, anak-anak harus tahu kita tidak boleh bermain-main dengan api. Karena api itu berbahaya. Oke, demikian ceritanya. Terima kasih.